Kau pernah tengok projektor tak? Projektor yang dia project gambar dekat dinding. Pernah kan? Besar mana selalu? Dulu besar gila, sekarang dah macam besar ni. Besar macam ni. Kau tahu hari ni ada kecil lagi. Dia besar ni. Bukan ini. Ini weh. Kecil gila. Ini adalah Lumos Nano. Projector. Iya, projector. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku santai saja sebab aku memang mood nak bersantai. Hari ni aku nak layan movie. Aku hari ni tak layan movie dekat monitor ni, tapi aku akan layan dekat TV pula, dekat dinding. Macam movie, memang set up movie. So aku nak set up movie dalam bilik aku ni. Bilik aku ni dia bersepah sikit. Aku minta maaf lah sebab bilik ni lah tempat aku buat kerja-kerja design aku dan juga tempat aku letak aku punya stok-stok bebisan. Tapi kita tak nak cerita pasal bebisan. Kita nak cerita pasal Lumos Nano Projector ni, okey? Dia kecil tau tak? Dia kecil. Aku tak faham, aku macam mula-mula aku tengok macam betul ke ni projector? So bila aku dah try, aku rasa macam power siot benda lah ni. Dah lah dia kecil, dah aku boleh bawa pergi mana-mana. Oh, aku boleh bawa pergi camping. Aku boleh letak je dalam beg macam mana aku letak aku punya. Rasa dia macam aku pegang ni macam aku tengah pegang, tahu tak, pegang air kopi yang aku selalu minum dalam tin tu. Dia punya ringan dia punya kecil dia. So aku rasa aku boleh bawa pergi mana-mana. Kalau aku outstation, aku pergi shooting luar KL ke, aku lepak production bagi aku dalam hotel ke, aku tak payah tengok TV lah. Aku rasa aku akan pasang ni, aku akan layan set up movie lah dalam bilik aku kan. So aku akan share kat korang macam mana dia berfungsi dan apa benda yang ada dalam Nano Lumos Nano ni. Kelebihan dia dan ada benda-benda yang dah siap built in dalam ni. Okay, jom let's go. Okay, sekarang kita tengok apa yang ada dalam kotak sekiranya korang beli Lumos Nano Portable Projector ni. Sekali korang akan dapat manual book. Korang tak tahu macam mana nak pasang, function dia semua dalam ni. Dan ini dia Lumos Nano Projector, kecil, cantik. Berat dia tak sampai 400 gram. Besar tapak tangan aku je. Tengok. Kemudian korang akan dapat stand, remote control dan juga HDMI cable. Dan last sekali korang akan dapat charger untuk charge korang punya projector. Okay, first of all aku nak minta maaf pasal dinding aku ni dia agak kotor. Bukan kotor lah, dia ada bekas-bekas aku cabut acoustic foam sebelum ni. Tapi tak apa, itu tak ada masalah. Sebab Lumos Nano ni dia memang terang. Gambar dia memang terang dan colour dia lebih vivid dalam gelap. Dia tak grainy ataupun wash out. So untuk adjust dia punya ketajaman dia, dia ada butang dekat tepi ni. Korang boleh adjust bergantung kepada jarak projector korang dan juga dinding. Lebih jauh daripada dinding, lebih besar lah korang dapat. Macam biasa, lebih dekat, lebih kecil. So dalam ni dia ada Netflix dan juga YouTube. Ini dua apps yang memang orang Malaysia selalu pakai lah dua ni kan. Selain itu dia ada Google Play dan banyak lagi apps dekat dalam ni, okay? Dan sistem dia gunakan Android 9.0. Lumos Nano ni juga dia ada auto keystone. Contohnya kalau korang tolak ke atas sikit, nampak? Dia auto keystone, dia straightkan balik. Kalau kita tinggikan lagi macam ni, tada, nampak? Dia akan auto straightkan balik. Korang boleh gunakan remote ni untuk scroll, untuk browse korang punya apps, apa-apa yang korang nak. Nampak ke atas ke bawah, gunakan remote yang dia bagi. Tapi kalau tak ada remote, korang boleh gunakan dia punya inbuilt touchpad. Sentuh saja korang boleh gunakan untuk pilih ataupun klik apps yang korang nak, ataupun nak kuatkan volume ataupun slow. Lumos Nano ni juga dia punya quality audio dia, aku cakap dengan korang, memang top notch. Korang boleh gunakan sebagai portable bluetooth speaker juga. Korang dengar eh? Sekarang ni aku nak bagi korang dengar sikit je. Aku tak boleh pasang lagu sebab takut kena copyright. Tapi dengar lagu sikit je quality audio daripada Lumos Nano projector yang kecil ni. Thank you.
Lumos Nano ni juga ada wireless mirror casting. Korang boleh screen korang punya handphone terus ke projector ni gunakan wifi. Lepas tu korang boleh main game, guna Spotify ataupun call pakai Zoom pun boleh. Besar muka sambil-sambil korang baring di atas katil. Dan katakanlah korang rasa korang nak tengok movie sambil baring-baring, korang boleh terus projek ke ceiling korang. Tapi ceiling aku ni dia ada kipas, so tak cantik sangat. Mungkin korang punya ceiling tak ada kipas, lebih cantik. Jadi korang boleh tengok movie dengan skrin 100 inci. Besar tu. Okay, so itu saja yang aku boleh share kat korang pasal Lumos Nano Projector yang kecil tapi padu ni. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dengan harga RM1,499. Kalau compare dengan harga dekat luar, aku rasa dalam RM3,000 lah. Tapi Lumos dia dah keluarkan satu projector yang kecil dan padu ni dengan harga yang murah. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan di www.lumosprojector.com/nano. So far aku tengok review, ramai orang bagi 5 star, dan dia orang berpuas hati dengan projector yang kecil ni. Sebab dia, pada aku, dia sangat-sangat praktikal lah. Yang penting aku boleh bawa projector ni ke mana-mana aku pergi. Aku pergi travel ke, camping ke, shooting outstation ke, aku boleh bawa je, diletak dalam bag dan tak perlu nak angkut besar-besar dengan kabel melintang-melintang semua kan. Dan sebab tu lah aku rasa ramai orang suka. Dan kebanyakan ni diorang ni bukannya tech reviewer yang gila-gila punya kan, diorang semua pengguna biasa macam kita semua kan. Sebab tu diorang ramai berpuas hati dengan Lumos Nano Projector ni. Alright, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, dan kalau sudi boleh share lah video ni kepada semua orang. Okay, dengan itu kita jumpa di next video, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.